Mari kita lihat bagaimana kamu adil dalam tantangan coklat yang aku atur. Oh. Aku mulai dengan awal yang buruk. Aku nggak mau makan bawang. Tapi aku yakin aku bisa mengatasinya. No. Kamu baru aja melewatkan sesuatu yang penting. Taburkan beberapa meses. Thank you. Makasih, itu lebih baik. Tidak, rasanya masih mengerikan. Untung aku punya cupa-cups manis yang besar. Ini tidak adil. Maaf kamu merasa seperti itu. Aku yakin permen ini cocok dengan coklatnya. Enaknya. Aku akan maju dan menambahkan sesuatu untuk makananmu. Bagaimana dengan wasabi? Mari kita lihat bagaimana kamu menyukainya. Coklatnya lagi. Tentu saja, ambil semua yang kamu inginkan. Terbakar? Apa-apaan ini? Kenapa, Susi? Kenapa? Aku kira kamu menyukainya. Yeah. Wow. Yeah. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Aku dapat es loli kali ini. Tapi aku disajikan cabai. Aku tidak bisa makan ini. Kamu bisa meluangkan waktu sementara aku mencelupkan makanan dingin ini ke dalam coklat. Ini luar biasa. Aku tidak bisa menahan diri. Apa kamu mau berbagi? Oh tidak, kamu punya cabai. Selamat makan. Baiklah, aku akan mulai dengan gigitan kecil. No. Oh, dan itu terlalu banyak. Aku butuh sesuatu untuk mendinginkanku. Itu menyelamatkanku. Syukurlah tidak ada yang lebih baik dari keripik. Ya, aku tidak akan mengatakan hal yang sama tentang acar. Tapi mungkin makanan manis akan menutupi rasanya. Ini terlihat mengerikan. Nggak enak. Aku tidak bisa menahan ini. Oh, itu kurang menyenangkan untuk ditonton. Aku akan melupakan aku melihatnya dengan makan sesuatu yang luar biasa. Aku akan mengisi ini. Keripik coklat. Ini adalah sesuatu yang baru dan luar biasa. Sekarang aku bisa mencobanya. Itu terlihat menggugah selera. Memang. Enak banget. Aku harus mengambil satu. Monica tidak akan menyadarinya kalau aku mengambilnya. Hah? Lepaskan, Susi. Ini milikku. Yeay, makanan enak lagi untukku. Aku tahu coklat akan cocok dengan semangka. Tapi tidak dengan lemon asam. Lihat mereka. Cuma melihatnya, aku bisa merasakan kegetirannya. Semoga coklatnya membantu. Doakan aku beruntung. Asam. Ini tak tertahankan. Aku tidak bisa melihat ini. Tahan di sana, Susi. Cukup.
Aku tidak tahan lagi. Aku butuh coklat biasa yang enak tanpa lemon yang merusak. Oh. Aku tidak sabar untuk makan ini. Aku tahu itu. Ini luar biasa. Bagaimana kamu selalu beruntung? Aku memang lahir seperti ini. Permen cincin? Ini asik banget. Dari mana aku harus mulai? Oh, ini semakin kejam. Permen untukmu dan aku dapat brokoli. Ya, setidaknya itu baik untukmu. Ini perhiasan terbaikku. Atau setidaknya yang paling lezat. Aku senang bisa memakannya. Berlian yang terbuat dari gula adalah yang terbaik. Aku juga bisa bertingkah seperti itu. Berhenti main-main dan makan brokolimu. Baiklah, aku akan melakukannya. Dan kamu tahu, itu lezat. Apa kamu yakin tentang itu? Yeah. Jackpot. Lebih banyak makanan manis. Semangkuk Skittles. Uh-huh. Mimpi jadi kenyataan. Oh. Ayam memang enak, tapi tidak dengan coklat. Kamu tidak pernah bersyukur. Santai dan nikmati makananmu seperti aku. Wow. Aku punya resep fenomenal di sini. Skittles dan coklat. Ingat itu dan kamu bisa membuatnya sendiri nanti. Berhenti menyombongkan diri. Baiklah, aku akan mencoba ayamku kalau gitu. Katakan padaku bagaimana rasanya. Menurutku ini mengerikan. Ini dia. Ini bukan yang aku harapkan. Kamu tahu, Monica? Ini luar biasa enak. Benarkah? Serius? Kenapa aku berbohong padamu? Beri aku sepotong. Aku mau nyobain. Dan aku akan membuatnya lebih baik dan mencelupkannya ke dalam Skittles. Ini sangat cerah dan, mengerikan. Susi, kamu menipuku untuk memakan ini. Maaf. Aduh, sakit. Aku dapat kaktus tajam. Bagaimana aku bisa makan ini? Akhirnya aku dapat yang bagus. Pisang sangat cocok dengan coklat. Aku tahu itu. Pertama mengupasnya. Oh, aku tidak sabar untuk memakannya. Siap? Oh ya, ini ajaib. Itu terlihat enak. Dan rasanya lebih enak. Oops. Oh, oops. Sungguh kasar. Kamu cuma marah karena kamu lapar. Makan kaktusmu dan aku akan menghabiskan buahku. Aku tidak tahu bagaimana sampai di sini. Ah, sebenarnya tidak juga. Wah. Pertama, cukur duri ini. Sepertinya ini berhasil. Dan selesai. Sekarang melapisi coklat sebanyak mungkin. Rasanya aneh. Dan apa yang ada di dalamnya? Cacing gummy. Itu kejutan yang menyenangkan. Aku harus mengeluarkannya. Ya.
Aku beruntung lagi. Apa tidak ada keadilan di dunia ini? Aku tidak lapar lagi. Burger? Dan aku harus mencelupkannya ke dalam coklat? Ini adalah beruang gami terbesar yang pernah aku lihat. Aku sangat senang. Okay, aku sudah terbiasa dengan combo yang mengerikan. Dan aku tidak putus asa, tapi ini pasti mengerikan. Wow. Ini lumayan juga. Menjijikan. Bagaimana kamu bisa makan itu? Aku menyukainya. Dan aku juga tidak akan menolaknya. Beberapa orang memang aneh. Beruang gami ini jauh lebih baik. Lebih enak dari yang aku kira. Kamu tidak keberatan kalau aku mencobanya, kan? Sebenarnya ya. Berikan padaku. Au. Maaf, tapi kamu memintanya kembali. Apa yang kita tunggu? Kue. Frosting ini luar biasa. What? Tapi ternyata kita nggak boleh memakannya. Oh, begitu. Kita harus menambahkan ke kuenya. Mengerti. Aku duluan. Wow, M&M's. Aku beruntung. Oh. Awesome. Permen ini warna-warni. Kuemu tertutup pelangi sekarang. Dan rasanya sama cerahnya. Oh my God! Aku mau makan bagianku juga. It's my turn. Oh tidak, apapun kecuali cabai. Terbakar. Oh, come on. Kamu tidak punya pilihan. Kamu harus menaburkannya di atas. Tapi aku bahkan tidak bisa menyentuhnya tanpa membakar diriku. Ta-da. Oh no! Oh man! Oh, panas, 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 sangat panas. Panggil pemadam kebakaran. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mengincar kueku? Ini milikmu sekarang. Oh, no. Aku tidak sengaja. Tapi kalau kamu mau bermain kotor, baiklah, kita bisa melakukannya. Are you ready? Kita nggak perlu buru-buru. Mari kita cari tahu siapa yang duluan. Kamu sepertinya bingung sendiri. Aku duluan. Oh tidak, keju biru. Itu bau. Babak yang sulit. Aku butuh masker gas untuk menyentuhnya. Oke, sekarang memakannya. Oh benar, aku pakai masker. Iya, kamu harus kehilangan itu. Tapi aku gak mau. Menjijikan. Ini lebih dari yang aku bisa tangani. Kalau gitu giliranku. Mari kita lihat. Oreo. Untunglah. Oh, mereka datang. Ada banyak kue mini di sini. Dan ada berbagai rasa. Sekarang untuk bagian terbaik. Sangat luar biasa. Kamu gak mau berbagi dengan temanmu? Tangkap! Beraninya kamu melakukan itu. Ini jawabanku. Here we go!
aku jatuh. Sepertinya dia nggak butuh ini lagi. Aku akan mengurus ini untuknya. Kamu duluan kali ini. Dengan senang hati. Wortel, hore! Aku suka sayuran renyah itu. Manis banget. Kamu tahu, kamu mengingatkan kepada sesuatu. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang itu. Satu sentuhan terakhir dan aku bisa makan lagi. Ini berguna banget. Bikin irisannya sempurna. Apa yang terjadi? Oh, kamu imut banget. Kemarilah, sayang. Mari kita putar wardannya bersama. Oh, tidak. Brokoli, ini buruk. Mungkin kamu masih lapar? Ambil sendiri. Aku tidak keberatan berbagi. Well done. Kamu kelinci terbaik yang pernah ada. Sekarang duduk di sana. Kenapa ada brokoli di mulutku? Oh, yang penting aku masih punya banyak kue wortel. Ini dia. Tolong berikan aku sesuatu yang lezat. Acar? Bukan itu yang aku harapkan. Tidak boleh diputar, Missy. Bau banget. Aku bahkan tidak suka acar di burger. Kalau begitu, kamu pasti tidak akan menyukainya. Aku takut membayangkan seperti apa rasanya. Semoga aku beruntung. Ini, kamu harus mencucinya. Kenapa kamu memberiku jus acar? Maaf, belum waktunya membahas itu. Aku harus menghias kueku dengan permen. Aku mau itu. Aku punya rencana besar untuk ini. Dan kalau kamu mau, kamu bisa ikut bersenang-senang. Lihat, kueku adalah target yang sempurna. Kamu cuma harus memukulnya dengan panah yang manis ini. Aku suka game ini. Yay, tepat sasaran. Aku lihat kamu kurang beruntung. Lihat dan pelajari. Aku bahkan tidak bisa dapat satu untuk mencapai target. Pemenangnya udah jelas. Aku. Dan kue itu milikku. Itu sangat lembut dan beraroma. Bagus. Jadi, aku nggak dapat apa-apa. Kue yang sempurna. Kamu melebihi dari diri sendiri lagi. Rodanya. Benar. Coklat. Dan jenis terbaik yang pernah ada. Tidak dapat disangkal, kamu beruntung. Aku bahkan bisa pakai pembungkusnya. Aku akan menambahkan sedikit kilauan ke bagian atas kueku. Wow, itu sangat cantik. Sekarang tanganku tertutup emas. Tapi aku tidak keberatan. Aku bisa dapat kue untuk dekorasi untuk menikmatinya. Oh my God.
bisa duduk di sini dan melihatmu makan. Di kantor ini? Ini tetap terjadi. Oh. Ta-da. Tidak ada yang lebih buruk dari ikan kaleng. Oh, no. Baunya menyengat. Sebaiknya tutup hidungmu. Aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Aku tidak tahu bagaimana menahannya. Aku telah diracuni. Aku juga. Terlihat sebagus biasanya. Mari kita coba dan buat mereka lebih baik. Apa itu? What? Aku tidak mengerti. Itu sangat asam. Berikan itu padaku. Hey, apa itu di sana? Terus mencari dan aku akan terus menyemprot. Well. Kenapa kamu melakukan itu? Terserah. Bukannya aku tidak bisa menyiasatinya. Aku harus mengikis lapisan atas dan aku bisa menikmati kueku. Oh. Hey. Bekerja dengan baik. Kerja bagus, temanku. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Sangat tidak biasa. Kelihatannya enak. Mereka sangat licin. Ini pasti cocok sama kueku. Aku menumpahkan semuanya. Awesome. Keren banget. Wow. Oh my God. Aku menyelam. Mereka tersangkut di tenggorokanku. Kenapa kamu meludahi padaku? Maaf, salahku. Aku tidak percaya. Ambil ini. Sekarang kita seimbang. Oh, ini kue terbaik yang disajikan sepanjang hari. Sekarang tambahkan beberapa permen ke dalamnya. Beruang gami, bahan yang sempurna. Awesome. Mereka sangat imut dan ada banyak. Aku pasti mendarat di sesuatu yang enak juga. Bola mata gami. Kita dapat jackpot bersama-sama. Kita tidak butuh roda itu lagi. Aku punya sesuatu yang menyenangkan. Kamu mau membakar kue kita? What the? Tentu saja tidak. Aku akan menyiapkan topping lengket yang akan kutuangkan di atasnya. Ta-da. Yes. Itu keren banget. Kamu jenius. Wow. Tapi sekarang aku harus memikirkan sesuatu juga. Oh. Ta-da. Itu terlalu berat. Jangan taruh di sana. No, kenapa tidak? Ini sempurna. Ya, aku rasa tidak masalah asalkan rasanya enak. Sepertinya kita butuh makanan. Oh tidak, bukan cabai. Keadaan akan memanas. Apalagi untukku. Aku duluan. Satu cabai dan banyak pasta. Semoga ini baik-baik saja. Ah, itu pedas.
Phew. Oke, tidak seburuk yang aku bayangkan. Aku akan mencucinya dengan sisa spagetiku. Jika Mary bisa mengatasinya, maka aku juga harus bisa. Kamu sangat berantakan, Andy. Ini salah sis cabai. Mereka memukulku dengan keras. Apa yang akan terjadi padaku? Ini dia. Aku terbakar. Untung aku selalu menyimpan alat pemadam kebakaran di sini. Baiklah, apinya padam. Makasih, Andy. Siapa yang siap untuk pesta busa? Aku siap. Sekali lagi, tidak ada makanan. Aku akan memperbaikinya dengan cepat. Wow. What? Mary, kenapa kamu cuma memberiku satu donat kecil? Huh? Karena aku menyimpan sisanya untuk diriku sendiri. Ini tidak adil. Hampir tidak ada apa-apa di sini. Hanya beberapa gigitan. Kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat. Jess, giliranmu. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mulai dengan donat ini. Aduh, aku menggigit jariku. Oh. Kamu seharusnya tidak terburu-buru. Sekarang giliranku. Aku selalu ingin mencoba juggling. Sepertinya ini waktu yang tepat. Awas, Mary. Kamu tidak bisa atraksi. Berhenti aja. Sekarang lihat apa yang kamu lakukan. Oops. Maaf. What? Ada apa dengan balon itu? Wow, ada permen di dalamnya. Wow. Bagus. Iya. Enak. Aduh, gigiku. Aku mau permen juga. Beri aku itu sebentar. Wow, banyak banget. Voila, ini adalah cara paling nyaman untuk mencoba semuanya sekaligus. Rasa pelangi. Sekarang untukku. Wow, kamu dapat paling banyak. Semangkuk utuh. Mimpi jadi kenyataan. Aku bisa mandi di dalamnya. Ide bagus. Aku berharap sesuatu yang enak. Itu berhasil. Coklat. Kamu beruntung. Aku tidak bisa berhenti. Aku suka banget. Yeay, aku punya banyak coklat. Dan sekarang aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan memasukkan semuanya ke dalam microwave. Sepertinya itu sudah cukup. Koko panas terkaya yang pernah ada. Yang kurang hanyalah sedotan. Surga dalam mangkuk. Dan sebatang coklat untuk menemaninya. Kesempurnaan. Nah, itu sesuatu yang lain. Aku kenyang. Wow. Lihat ini. Aku tidak pernah sebahagia ini. Oh. Astaga, ada banyak banget. Dan setiap gigitan terakhir adalah milikku. Aku akan membuat menara gula yang tinggi. Itu mengesankan. Yeah. Aku tahu. Sekarang saatnya makan. Kamu tidak keberatan kalau aku membantu, kan, Andy? Mary, kamu merobohkannya. Ya, tapi siapa peduli? Rasanya tidak berubah. Aku penasaran apa yang akan terjadi kalau aku menekan tombol ini. Yeah. Cola. Hore. Aku tidak bisa membukanya.
Seriusan? Dia copot? Kalau begitu saatnya pakai alat listrik. Kenapa tidak ada yang keluar? Itu jebakan. Sekarang aku basah kuyup dari ujung kepala sampai kaki. Aku ingin menekan tombol berikutnya. Ada banyak banget. Aku butuh sedotan khusus untuk babak ini. Oh. Itu genius, Jess. Bravo. Aku tahu. Aku bisa menghabiskan 10 kaleng dalam satu gerakan. Selesai. Sekarang tinggal aku. Wow, dinding Coca-Cola. Wow. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Aku akan mengatasi semuanya. Wow, yeah. Sedikit lagi, ini dia. Andi, aku punya kejutan kecil untukmu. Sebungkus Mentos. Ini pasti seru. Ah, ada apa ini? Maaf, aku tidak mengira akan begitu kuat. Yes, bisa. Akhirnya sesuatu untuk mengisi perut. Ya, tapi pertama kita harus menambahkan keju. Oh, itu terlihat sangat enak. Aku makan. Enak banget. Aku juga tidak akan menolak keju ekstra. Siapa yang mau menolak? Aku meneteskan air liur tak terkendali. Ini sangat lezat. Keju yang sangat besar. Ini yang aku butuhkan. Sekarang mulai bekerja. Lenganku sangat lelah. Dan semua badanku. Mary, ini adalah kesempatan kita untuk menikmati camilan yang mengenyangkan. Jangan sampai dilewatkan. Ini adalah gunung keju. Oh ya, itu luar biasa. Hah? Apa? Mana pizzaku? Wow, sosis. Aku cuma punya satu yang kecil. Mary, punyamu cukup untuk memberi satu makan desa. Kadang menang, kadang kalah. Itu bukan alasan untuk tidak menikmati apa yang kamu punya. Aku akan mencoba filosofimu. Andi, kamu sangat ceroboh. Ini bukan salahku, sosisnya licin. Aku tidak ingin mengalami masalah yang sama. Jadi apa yang harus aku lakukan? Aku tahu, aku butuh roti yang lebih besar. Sekarang itu lebih cocok. Tidak ada yang akan jatuh dari sini. Gigitan terakhir. Lumayan juga. Jadi, semuanya, ayo mulai. Semoga aku beruntung. Dan Betty dapat tepung. Lihat, itu sangat putih. Apa yang kamu lakukan? Aku sekarang jadi mau bersin. Hei, apa yang kalian lakukan di sana? Semua baik-baik saja, Betty. Jangan perhatikan kami. Aku semua jadi putih. Keren. Hei, ambil ini, teman-teman. Hei, apa yang kamu lakukan, Betty? Hapci. Aku tidak bisa berhenti. Hapci. Apa kamu siap, Bella? Dan Bella dapat mentimun. Sepertinya itu akan aneh.
Mereka bahkan lebih jahat dari dekat. Ambil sendiri. Austin, apa yang menungguku? Aku takut. Baunya aneh. Oh ya, aku tahu sesuatu yang buruk sedang menungguku. Ayo, Austin, bantu Bella. Itu mengerikan. Aku ingin keluar dari sini sekarang juga. Mengerikan. Kamu kurang beruntung, Bella. Bagaimana cara menghilangkan bau tidak sedap ini? Bella yang malang. Tapi rasanya tidak buruk. Ini kan mentimun. Semoga aku beruntung. Kita pilih dan aku dapat... Betty kali ini dapat gelembung. Wow, kerennya. Oke, ayo mulai. Wow, santai saja, Betty. Kamu ngenain kami semua. Keren, kita mengadakan pesta busa. Oh, mana Betty? Lihat betapa beruntungnya aku. Aku penuh busa yang dingin. Aku suka busa. Aku juga. Ini keren abis. Aku siap. Dan Austin akan dapat sesuatu yang pedas. Aku penasaran. Seperti apa rasanya? Apakah akan sepedas itu? Ya, itu sangat panas. Tapi Austin, bersiaplah. Baiklah, mari kita mulai. Oh, apa ini? Mie? Oh ya, aku suka mie. Oh ya, keren banget. Tidak. Aku terbakar. Aku harus pergi dari sini sekarang. Panasnya, tolong aku. Oh ya, Austin yang malang. Tapi itu sangat lucu, Bella. Aku harus pemanasan sebelum mengambil undian. Aduh, maaf, Austin. Baiklah, ayo kita mulai. Ups, sepertinya Betty punya sesuatu yang enak di sana. Aku ingin tahu apa itu. Oh, lezatnya. Hei, Bella, lihat. Oke, aku siap. Aku akan menyelam sekarang. Oh ya, keren. Bagus, ayo kita bikin kamu lebih tertutup, Betty. Oh, keren. Itu luar biasa. Dan rasanya juga sangat enak. Lihat, aku tertutup krim yang manis. Lihat, ada apa di sana? Jadi, kemana kamu mau pergi? Baiklah, ayo tarik bolanya. Semoga aku beruntung. Dan Bella dapat lemon. Mari kita coba. Asemnya. Kamu pasti bisa, Bella. Aku percaya padamu. Ayo. Betapa asamnya ini. Mataku. Aku tidak bisa melihat apapun. Siapa ini? Itu kamu, Austin. Oh iya, Bella, ambil itu. Oh tidak, dan apa lagi ini? Pagar? Aduh, sakit. Kasihan, Bella. Apa yang akan aku dapat kali ini? Aku penasaran. Oh iya, sepertinya Austin punya sesuatu yang menarik. Austin yang malang. Baiklah, ayo kita coba. Sepertinya aku terjebak. Sini aku lihat. Bella, Austin turun. Tidak. Baiklah, ayo kita mulai. Dan apa ini? Aneh. Aku tidak mengerti. Aku tidak bisa menarik tubuhku. Tidak. Bantu aku, Bella. Lepaskan aku. Tidak. Sekarang aku terjebak juga. Aku tidak bisa melepaskan tanganku. Tidak. Hei, lepaskan aku. Ini mimpi buruk. Gimana jika sesuatu buruk terjadi padaku? Berhenti merengek, Bella. Tarik bolanya.
Sepertinya itu akan dingin. Hah, ini pasti seru. Oh, kelihatannya tidak terlalu bagus. Aku akan menyentuhnya. Oh, tidak. Jariku membeku. Oh, aku harus pemanasan jariku. Baiklah, aku harus bersiap. Aku mulai. Wow, dingin banget. Oh, astaga. Ayo, Austin, angkat dia dari sana. Akhirnya kita keluarkan sekarang juga. Oh, sangat berat. Ya, benar. Oh, ayo, teman-teman. Keluarkan aku dari sini. Fuh, akhirnya berhasil. Ayo pergi, Betty. Bye, Bella. Hei, jangan tinggalkan aku di sini. Ada yang salah denganku? Ayo, Bella, jangan malu-malu. Dan Bella dapat semangka. Wow, kerennya. Aku mau sepotong. Oh, sepertinya dia akan melompat. Oh, apa yang menantiku sekarang? Sepertinya kita harus membantunya. Bella, biarkan aku melakukannya untukmu. Ayo, ayo, lari-lari. Bagus sekali, ternyata lebih mudah dari yang aku bayangkan. Oh, lezatnya. Hei, apa yang kamu lakukan, Bella? Kamu pikir bisa menipuku? Tidak berhasil. Aku tidak akan memberikan semangka itu pada siapapun. Nah, semua milikku. Milikku. Nah, ayo, Austin. Berhenti buang-buang waktu. Aku ingin tahu apa selanjutnya untukku. Dan dia dapat sesuatu yang aneh. Di sana tidak ada apa-apa. Austin, ayo, semangat. Baiklah, mari kita mulai. Ups, itu pasti sakit. Apa? Tidak ada apa-apa? Tidak ada apa-apa sama sekali? Ya, kamu sial, Austin. Oh, ini sakit banget. Hati-hati, Austin. Oh, itu terlambat. Bye. Dia sepertinya tidak terlalu... Bayangkan berapa harganya. Oh, apa yang dilakukan Rose? Hah, lihat saja bagaimana mobilku akan berubah. Dia jadi lebih dan lebih seperti aku. Sekarang aku tidak hanya punya mobil, tapi pom-pom merah muda. Lihat saja, mobil Rose terlihat lebih keren sekarang. Oh ya, itu sangat imut. Oh, wow. Lihatlah, mobil Rose ternyata bagus juga. Mari kita lihat lebih dekat. Wow, betapa lembutnya dia. Ya, sangat nyaman dan sangat disentuh. Mobil itu didekorasi dengan indah. Kamu tahu, Ben, mereka lebih menyukai mobilku daripada milikmu. Oh, baiklah. Aku akan mengubah mobil jadi monster sungguhan sekarang. Yang perlu aku lakukan hanyalah menekan satu tombol. Nah, setelah penyetelan seperti itu, mobilku bahkan tidak akan dikenali. Oh ya, sekarang aku mengecat semua mobilku jadi warna hitam. Oh ya, sekarang aku bisa langsung melihat pria tampan sedang mengemudi di mobil ini. Nah, sekarang kita tambahkan sedikit detail. Wah, keren. Dan tambahan bintang-bintang ini. Nah, bagaimana? Ben, itu sangat keren. Kamu keren habis. Dan mobilmu juga sama. Ya, aku tahu. Dan mobilku jauh lebih cantik daripada mobil merah muda itu. Oh, bagaimana cara membuat mobilku terlihat lebih keren daripada mobil Ben? Ah, itu dia. Aku harus menghadirkan kenyamanan di dalam mobilnya. Dalam hal ini, tidak ada tempat tanpa beruang. Sedikit imut tidak ada salahnya dimanapun. Dan semakin banyak akan semakin cantik mobilnya. Dan aku akan menambahkan ini di sana dan di sini. Oh ya, aku lebih bahagia. Pencahayaanku juga tidak ada salahnya.
Semuanya terlihat jadi lebih indah. Oh, bagus. Girls, bagaimana kabarmu? Ross, itu di luar dugaan kami. Sangat keren. Ben, apa yang kamu inginkan di sini? Tinggalkan mobil abu-abu yang membosankan itu. Baiklah. Mari kita lihat mobil siapa yang membosankan dan abu-abu. Sekarang mobilku akan terlihat mengancam dan tidak hanya di luar, tapi juga di dalam. Oh ya, mobil ini akan jadi yang paling seram, tapi juga sangat keren. Nah, sekarang aku juga akan menambahkan detail kecil di depannya. Kerangka ini akan menambah kesan seram. Nah, sekarang semuanya bagus. Girls, lihat. Tidak, kami senang di sini. Apa? Aku punya paku keren di sini. Lihat. Oh, mereka juga sangat tajam. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara memikat mereka padaku? Tahu. Bagaimana aku tidak langsung memikirkannya? Kenapa tidak mengubah mobil jadi ruang bermain sungguhan? Tidak hanya awalan, tapi juga berbagai manisan di sana. Lalu tambahkan juga kulkas ini. Sekarang aku akan menambahkan mereka semua dan penuh dengan cola dan juga minuman segar lainnya. Nah, itu bagus. Sekarang semua orang pasti menyukainya. Apa yang dilakukan di sana? Girls, tunggu. Mereka telah lari dariku lagi. Ayo kalahkan dia. Ayo sedikit lagi. Mungkin sesuatu yang menarik bisa dilakukan dari bagasiku. Mari kita lihat. Pertama aku harus berhenti membuang sampah di sini. Aku tahu. Kenapa tidak mengubah bagasi ini jadi rumah impian? Itu akan berwarna merah muda dan banyak boneka di sana. Girls, bagaimana kabarmu? Rose, jangan ikut campur. Kami sedang bermain. Ini tidak membantu. Oh, tidak adil. Ben, itu memang ide yang sangat keren. tapi sepertinya aku harus minum sendiri smoothie yang enak dengan buah dan kue ini. Girls, kalian tidak mau? Oh, tentu saja aku tidak akan menolak makanan itu. Hei, berhenti. Jangan tinggalkan aku. Aku juga punya ide bagaimana memberimu sesuatu yang enak. Tepat di atas bumper, aku bisa memasak hotdog yang enak. Nah, seperti ini. Semuanya sudah siap. Sekarang kita tinggal menggorengnya. Oh, aromanya luar biasa. Girls, kalian lapar? Oh, wow. Itu keren banget. Nah, silakan. Selamat makan. Noros, kamu sudah makan? Ben, bagaimana kamu mengalahkanku? Aku dan satu juga. Oh, apa yang terjadi di sana? Mungkin sudah cukup. Itu mengerikan dan sangat keras sekali. Tapi mereka menyukainya. Ben, jangan berhenti. Ayo tambah lagi. Ini sangat keren. Jangan sedih, Rose. Ayo ikut berpesta bersama kami. Jadi mereka ingin disco? Ya, mereka akan mendapatkannya sekarang. Dan itu akan lebih keren daripada gitar, Ben. Aku akan membuat klubku sendiri tepat di sebelah bagasi mobilku. Speaker, lampu, dan juga lampu disco. Semuanya sudah sempurna. Nah, tentu saja musiknya. Girls, ayo kita menari di sini. Wow, itu musik yang luar biasa. Kami akan segera datang. Apa? Hei, mau kemana kalian? Mereka sekarang sudah pergi. Oh ya, ini keren banget. Ini mengerikan. Aku kesal. Rose, apa yang kamu lakukan di sini? Mari berdamai. Ayo bergabung dengan kami dan menari. Benarkah? Itu sangat lucu. Kalau gitu, ayo joget. Rose, Ben, ini adalah pesta yang paling keren.
10 cabai langsung? Satu aja aku takut. Kalian belum melihat porsiku. 100 cabai, ini seram. Kendalikan dirimu, kita bisa melakukan ini. Aku akan menunjukkan pada kalian. Ini dia. Sepertinya aku terlalu percaya diri. Oh my God! Monica, giliranmu untuk menderita. Yes. Apa kamu harus mengatakannya, Emma? Sebenarnya, aku punya rencana. Yeah. Aku akan membuat jus dan meminumnya dengan cepat. Aku penasaran bagaimana hasilnya. Aku akan memadukan semuanya secepat mungkin. Selesai. Stop. Tunggu, Monica. Kamu melupakan sesuatu. Ini dia. Nikmati minumanmu. Payung ini menghalangi. Itu cepat banget. Bravo. Ini dia panasnya. Ah, itu terbakar. Itu pertunjukan api, Monica. Dan itu berarti... Aku harap kalian lupa bahwa aku belum mulai. Ayo, kami percaya padamu. Ayo buka mulutmu. Dan satu lagi. Ini dia. Cukup. Oh, sepertinya ini berlebihan. Itu canggung. Mau lagi? Makasih, Emma, tapi aku kenyang. Kalian bisa makan sisanya. Oh, tidak. Katakan padaku, aku tidak melihat ini. Melihat segunung lemon ini aja udah bikin perutku sakit. Berhenti menertawakanku dan makan milikmu. Rasa asamnya membunuhku. Aku lihat kamu tidak ceria seperti sebelumnya. Lanjutkan, Monica. Guys, apa itu burung di atas sana? Sekarang di sana. Aku tidak melihatnya. Mereka percaya. Aku harus menyingkirkan ini dengan cepat. Aduh, jeruk nipis. Oh, asam banget. Aku tidak tahu bagaimana aku berhasil melakukannya. Aku tahu dari mana ini berasal. Aku akan kembali. Kamu pasti kehilangan ini. Ini buat kamu. Tidak layak. Makasih, Susi. Aku udah selesai. Emma, aku benci melakukan ini, tapi sekarang giliranmu. Begitu banyak jus lemon. Kunyah. Ini lagi. Aku tidak butuh bantuanmu, tapi makasih. Aku mau berpartisipasi juga. Gara-gara kalian, aku berubah jadi pohon lemon. Kamu kelihatan hebat. Lihat. Permen karet. Wow, aku suka. Ada sesuatu yang lain. Aku lebih suka ukuran ini. Luar biasa. Aku rasa sesuatu yang istimewa akan datang kepadaku. Lihat, ini luar biasa. Cukup ngobrolnya. Apel asam bekerja untukku. Aku lihat Monica tersesat sama yang dia lakukan.
Aku harus menghentikannya. Oh no! Apa itu? Ah, serangga! Menjauhlah dariku! Apa kamu harus melemparkannya padaku? Belajarlah merunduk, temanku. Aku harap permen karetku bisa mencerahkan suasana hatiku. Oh ya, itu lebih baik. Aku sangat senang untuknya. Ini luar biasa. Aku yakin aku akan menyukai persiku. Apa kalian melihat berapa banyak yang ada di sini? Dan ada rasa nanas yang kaya. Kamu tidak bisa memasukkan semua itu, Emma. Jangan khawatir, aku mengerti. Apa kalian siap melihat gelembung besar? Siap-siap. Keren, kan? Ini sangat kuat. Aku bisa memainkannya. Oh, aku tidak bisa mengendalikannya. Jauhkan dariku. Maaf, dia punya pikiran sendiri. Imut banget. Sayang sekali, aku cuma punya satu. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. What? Keberuntungan tidak berpihak padamu. Tapi aku ingin bermain dengan pop ini. Jadi, apa? Coklat? Oh, punyaku bisa dimakan. Kamu perlu belajar berbagi. Terlambat untuk itu, semuanya hilang. Dan piring itu milikku. Aku seharusnya tidak mengharapkan hal lain darimu. Mungkin Monica mau berbagi? Apa kamu bercanda? Bukan makanan. Aku punya mainan sungguhan. Ini keren. Apa yang dia lakukan? Sabar, teman-teman. Kalian akan segera lihat. Sebuah pop kumbus. Ini keajaiban. Luar biasa, wow. Kalian tidak tahu bagaimana menghargai kejeniusanku. Sepertinya itu untukku. What? Dan masih banyak lagi yang akan datang. Pop itu berlimpah. Aku harus mendapatkannya. Aku tahu aku tidak akan dibiarkan lapar. Ini permen karet. Lupakan hal konyol ini. Aku mau ini. Hei, ini semua milikku. Mundur. Milikku. Baik, masih banyak yang tersisa di sini. Aku mengambil ini juga. Wow, itu berlian besar. Aku punya lebih banyak. Siapa yang peduli denganmu? Lihat. Bukan kuantitas, tapi kualitas yang penting. Dan aku yakin burgerku akan sempurna. Aku mau makannya. Hampir kehilangan sebagian. Akhirnya giliranku. Burger ini sangat besar dan berat. Aku tidak bisa menahannya. Aku butuh cara yang lebih baik untuk memakannya. Perhatikan kemana kamu menunjuk itu. Aku punya hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Burger di atas tongkat. Keren banget. Selesai.
aku perlu pemanasan untuk ini. Ini tidak akan jadi tugas yang mudah, tapi ini pasti tugas yang lezat. Kamu makan seperti hewan buas. Aku sangat berkomitmen untuk ini. Apa kamu baik-baik saja? Lihat perutmu yang imut. Aku menyukainya. Tinggalkan aku sendiri.